Alhamdulillah. Foto bareng. Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa saat ini kita hadir, bagi saya pribadi, selain dalam rangka kunjungan kerja sebagai pejabat baru Kapolda Sulawesi Selatan, ini juga sebagai kunjungan silaturahmi saya pulang kampung. Tapi, Seki, alhamdulillah. Foto kemarin. Boleh. Mau berapa foto kita mau? Pak. Oke. Ayo, Pak. Mari, Ibu. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan beserta jajaran tentunya perlu menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga Mapolres Sopeng yang baru ini bisa terwujud, bisa berdiri. Secara khusus apresiasi saya sampaikan kepada Bapak Bupati, tentu juga Bapak Kapolres, karena Bapak Kapolres yang mengawasi pembangunannya. Dan ini adalah amanah dari rakyat melalui DPR RI, kemudian di-ACC oleh Bapak Kapolri, sehingga kita bisa membangun Mapolres yang baru. Tujuan menjadikannya tentu tak lain dan tak bukan adalah untuk semaksimal mungkin dipergunakan di dalam melayani masyarakat, khususnya masyarakat Kota Sopeng. Kegiatan ini di depan kita juga rupanya ini langsung disandingkan dengan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, dan penggelaran pasar murah. Tentu kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga bagi saya ini adalah media atau cara untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, kita tahu bahwa di sekitar kita masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang perlu kita bantu. Kemudian juga masih banyak masyarakat kita yang masuk dalam sasaran untuk pengentasan stunting. Saya sebagai pimpinan Polda Sulawesi Selatan berharap dengan diresmikannya Mako ini akan memberikan semangat baru dalam meningkatkan kegiatan kepolisian, baik itu secara preventif, preemptif, serta pembinaan ataupun bantuan hukum kepada masyarakat. Terima kasih Pak Kapolda Umronya. Terima kasih Pak Kapolda Umronya. Terima kasih sepedanya Pak Kapolda.